Kita masuk ke Flex Store. Kita ketik sini. Paling atas ini teman-teman. Ini kita download. Di aplikasi ini kita boleh memasukkan banyak akun teman-teman. Cara kerjanya kurang lebih kayak Twitter. Dia boleh follow, dia boleh chat. Yang lebihnya dari Twitter teman-teman, dia boleh call. Dengan dia boleh streaming, kalau kita gaming apa semua boleh. Kita tunggu dulu teman-teman. Ini wifi oke. Kita buka aplikasinya. Oke, kita buat akun. Kita ketik saja teman-teman. Buat akun teman-teman. Oke, kita masuk ke aplikasinya sekarang. Masuk ke aplikasi Omlet-nya, terus kita centang. Nah, sini teman-teman. Tadi aku sudah buat yang ini. Nah, sini teman-teman, kalau teman-teman mau menjimatkan kota internet teman-teman kan. Ini tuh. Kita pergi sini teman-teman. Terus putar otomatis, kita kasih mati. Dia secara otomatis yang sini kalau kita tidak tekan, dia tak akan keputar teman-teman. Kalau kita selalu atau hanya wifi, dia kalau terkonek wifi, detect wifi atau selalu, dia kayak gini teman-teman. Kayak gini teman-teman, dia terputar sendiri. Untuk yang saya bilang tadi, ini untuk konten teman-teman semua di sini. Aplikasi ini boleh masuk banyak akun teman-teman, bukan satu saja. Contohnya kita keluar sekarang. Sorry teman-teman, batuk. Oke. Kalau buat akun, kalau enggak punya akun, teman-teman boleh buat sini. Atau ini dilewatkan, tanpa akun ini boleh masuk. Kalau memiliki akun, tekan yang ini, memiliki akun. Terus teman-teman masukkan. Masuk teman-teman. Jadi cara kerjanya kita nantikan sekarang. Cara kerjanya kurang lebih kayak Twitter teman-teman. Tapi sebelum kita masuk, kita lihat dulu sini. Ini kalau kita mau postingan kita, aku sudah posting tadi teman-teman. Postingan kita, momen kita sih semua untuk chat. Pengaturan ada sini teman-teman, biodata kita kayak gitu teman-teman. Kita matikan dulu. Oke. Kalau buat akun, kalau enggak punya akun, teman-teman boleh buat sini. Atau ini dilewatkan, tanpa akun ini boleh masuk. Kalau memiliki akun, tekan yang ini, memiliki akun. Terus teman-teman masukkan. Masuk teman-teman. Jadi cara kerjanya kita nantikan sekarang. Cara kerjanya kurang lebih kayak Twitter teman-teman. Tapi
sebelum kita masuk, kita lihat dulu sini. Ini kalau kita mau postingan kita, aku sudah posting tadi teman-teman. Postingan kita, momen kita, semua untuk chat pengaturan ada sini teman-teman. Biodata kita. Kayak gitu teman-teman. Kita matikan dulu. Untuk yang suka live streaming di Facebook, main apa semua oke juga teman-teman. Hasil list streaming kita nanti tersimpan di sini teman-teman, jadi status. Oke, ini teman-teman. Nah, kita boleh tambah teman sini teman-teman. Ada dua teman, kita boleh chatting, contohnya kayak gini teman-teman. Kan, ini kita sudah berteman teman-teman. Ini boleh kita boleh call atas, tapi untuk aplikasi ini teman-teman yang nggak bisa VC, tapi bisa video call. Kita boleh call biasa saja teman-teman. Sini pun kita boleh lihat kita punya level. Nah, kita boleh chatting teman-teman. Nah, kayak gitu tadi teman-teman. Oke. Jadi untuk tentang aplikasi khususnya, teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share. Semoga tutorial ini dan cara pakainya aplikasi Omlet ini bermanfaat teman-teman. Oke, see you.